Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo aku Wawan Setiawan ning gene channel vlog Wauni. Pas sore-sore ngene iki aku dolen ning gene Cakar Diono. Oleh aku krungu kabar-kabar engko ana halal bihalal cak ya. Nggih, halal bihalal sepuro-seporoan maaf-maafan. Agung. Keluarga besar tiga putra Agung. Kebetulan iki kanca-kanca iki lek salah seminggu ya. Seminggu sak marine Riyoyo Fitri. Jadi momennya ya pas istilah diadakan halal bihalal reuni keluarga besar baik pengurus karo pemaine. Nah kebetulan yang sebelahku Cakar Diono iki ceritane ngene lah bagian masak ayam bakar, ayam panggang. Iki sing kurung dibakar. Kompeti itu ketemu nanti ya, iya mbak. Nang Trawulan. Tonggo, Trawulan. Trawulan. Mas Jakarta. Pungki. Eh? Pungki, Mas Pungki. Oh Mas Pungki. Sama marani Rono ya? Mambengi. Oh Mambengi. Dikirim nama marani? Marani. Toko neto ini Mas Jakarta Trawulan lur. Iki kisah kompeti. Ceritanya kok masa limo aja ya? Limo. Oh limo itu ya? Awalnya limo aja ya? Awalnya limo. Awalnya limo. Berhubung tak sama siapa ngerojo cili dah takon nambahi lah. Oh ngono ya. Jadi Cakar Diono ini anu konco-konco memang punya keahlian manggang ayam. Iki mu tak delok ning ngene video mu ngulek-ngulek dhewe. Sam bojone sampean sing video. Anak. Oh anak. Iki bumbune sak baskom iki asli gawenane Cakar Diono. Iki tanpa micin blas ya. Tanpa micin tanpa roiko. Heeh, oke lah. Kelebihane Cakar Diono iki gak gawe micin, gak gawe penyedap blas. Berarti main anu ya gula kali napa? Ah, gula kali sama udang. Garam kali apa jenenge, Cak? Bawang putih ya? Bawang putih, bawang putih. Timun, rempah-rempah lah. Iya, siap-siap. Iki acara iki kanca-kanca memang dalam rangka supaya guyub Tiga Putra Agung. Karena nggih sadurunge memang kondisi udan terus aja, Cak ya. Jadi arek-arek ya jarang neng lapangan, jarang latihan. Lagi mumpung Riyoyo, seminggu sakwis Riyoyo. Iki Pak Ketua, Pak Bakar, karo Pak Kardiono termasuk salah satu pengurus TPA Tiga Putra Agung ngadano acara ketemuan reunian atau halal bihalal sekaligus sepuro-sepuroan. Ning kono mestine ya mangan-mangan terus bahas-bahas apa? Ngobrol-ngobrol. Lah, piye carane Tiga Putra Agung iki kedepane iso tambah maju, tambah kompak, nah, solid terus iso ngelairno apa, Pak? Mengasih bibit-bibit unggul terus apa ya iso ngolehno prestasi-prestasi ke depane ngono. Lha kowe ceritane piye Cakar Diono? Saman bubuti dhewe opo? Bubuti dhewe. Pitu niku. Pitu. Masyaallah rere. Iki ndi kanca-kanca putra Agung? Tak kira kowe saman aku rene mau ono sing iwangi, Cak. Heeh. Ben saman ijeni kabeh nggih. Aja ini wis ahli Cakar Diono. Masalah sepenting is kompak rukun arek-arek. Oh ngono ya. Aja engko ono gak enak ya wis wajar aja dudu. Tapi perasaanku ya wis tau ngicipi ya. Jadi rasane kanca-kanca, jadi Cakar Diono iku ya memang spesialis lah ono acara ning Tiga Putra Agung untuk acara RT-an. RT-an ngene iki biasanya lah bakar-bakar diserang ning Cakar Diono. Ngono ceritane. Iku praktiknya piye ya? Berarti labis oleh-oleh setengah mateng baru dilabur. Nah, terus kuwi wis kuwat, wis mau mateng, baru di kemudian dibagi. Oh, itu oh, sampai mateng ya? Bakar sampai mateng. Mateng. Apa setengah mateng? Oh, mateng. Oh, mateng ya? Mateng, mateng baru dilabur. Labur. Terus dibakar mana terakhir? Wah, iki ilmu lur. Yang bagian bakar-bakar nang omah. Tapi ngene iki aku susah lah. Lan Cakar Diono malah tukang-tukang ayam panggang malah rada sepi lho napa ini ana pitung pitik pitung pitik ping ketok wis ana ning ngene warung. Lah iki kebetulan kanca Tiga Putra Agung termasuk kepengurusane Tiga Putra Agung Cakar Diono iki duwe keahlian manggang ayam. Ya modelnya ya kaya ning ngene ya. Kayak ning delir ngono. Ya apa jenenge nekuk-nekuki lah. Iyalah. Kak kamu dia enggak sampean? Dia aja gitu. Dulu dia katanya ngatur ya. Karena aku semanggul. Iku Mas Is. Is Is Woyo. Is Setas Mulubi. Kinggilan. Oh.
Tapi Gerung Bakul ya nih. Mulai sebelah. Mau buka. Oh, buka. Sampai Mas. Iya. Mulai ramai. Cek gerung-gerung yang udah bisa ngalahin aja. Jadi teman-teman ya, dari saudaranya Cak Kardani ada saudara yang punya usaha seblak, namanya Seblak Meratap. Ini termasuk seblak yang cukup terkenal di Desa Saimbang atau Kabupaten Sidoarjo. Teman-teman kalau main ke Saimbang bisa mampir, di situ ada perempatan Saimbang, sebelahnya Sate ya nggak salah, itu ada tulisannya Seblak Meratap, ada bannernya, bisa mampir, ramai sekali. Bahkan banyak yang pesen dari rumah, kadang WA tinggal ngambil. Memang rasanya ki anu enggak main rasa, memang main bumbu. Akeh sing dodol seblak tapi ternyata rasanya enggak kayak dulur sampean iki. Ada yang pengin manggang iwak tim aja yo jero. Kayak pancingan ya. Baik mangan. Memang kanggo mancing ya. Iku kanggo bandule apa dimplok? Timah iki. Kayak mancing kayak iku ne. Kayak jalang ono mburi iku, mburine iku ono ibune. Oh, cathoke. Tapi mboten dimplok nih, Pak. Oh. Iku kudu nemen wis mlebu ya. Berarti kayak umpan jalan ya. Umpan. Berarti gak nggawe kayak umpan apa sih model kayak pelet-pelet. Pelet-pelet enggak pakai? Enggak. Langsung iku nggih. Berarti iwak yang gede niatin ngemplok itu, tapi nemburin ono catok ya kan, ono kaili. Oh, anak. Kela guys, pide. Kau waduh. Kocok-kocok tiga putar agung, wis telo pokoknya lah kak teko iku nyesel pian. Cak Kardiono, bilan-bilan nih bakar pitu. Ya usah norek teko ya. Mana? Iya. Yeah. Iki mumpung acara ini ya pas momen-momen Mari Riyoyo Fitri, halal bihalal, sepuro-sepuroan, terus sekalian keakrapan ya. Karena ki besuwe cakno apa jenenge? Udan terus ya, sering udan, jarang kumpul, latihan otomatis ya tertunda. Iki dijaluk karo Pak Ketua, Pak Bakar, konco-konco lah iso ya nyempat-nyempat nola. Mas Endi, ayo teko Mas Endi. Mas Endi, iki kayak gini kalo Cak Kardiono, Bakar no pitu awali lima dari pitu. Karena ya jari ini Cak Kardiono cek ya, pertama cilik gitu ya digolek ini luruh gue di gede Cak Kardiono metu siapa jenis Cak? Andy Madagono Indra Kuwabeh pokoknya yang penggawa Tiga Putra Agung baik pengurus atau pemain yang terdaftar nginane ini gini grup tolong, jaluk tolong rek teko ayo kekompakan, keguyupan Datino Tiga Putra Agung semakin besar dan semakin solid. Amin. Dan kedepannya bisa mengukir banyak prestasi. Amin, amin. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit cuplikan apa istilahnya ya. Iseng-iseng dolan nang Cak Kardiono. Nah, boleh. Bakar. Tepaan bakar-bakar. Sajane ya gak iseng-iseng aja dibakar temen iki rek. Kanggo mangan. Mungkin iku ringkasan video iki mungkin kurang berkenan ning ngene atine sampean kabeh, aku njaluk sepuro. Ya jelas iki sifatnya menghibur. Nah, bagaimana kekompakan arek-arek Tiga Putra Agung dalam rangka halal bihalal nanti malam. Ikuti terus di vlog Pak Oni. Oke. Okay.